testing karburator Skywave FU ke 731 buat Sony Triyono di Simokerto, Surabaya. Wah, ini satu kota ini. Terima kasih, semoga sehat, sekeluarga, damai sejahtera, sukacita, rezekinya lancar, amin. Sekaligus dia beli kampas ganda Tokaido. Nah, ini kampas ganda paling strategis. Murah tapi bagus. Lebih murah banyak tapi nggak bagus. Bagus mahal juga banyak. Nah, kalau murah yang murah dan bagus ya ini cuma Tokaido. Besinya pepek, padat ya. Nggak berpori-pori, kasar dan ringan. Kalau ini berat ini. Berat, jadi kandungannya kayak murni. Bobotnya ini kelihatan kan? Padat, tidak berpori-pori, tidak kasar cor-corannya. Iya. Ya ini pokoknya bagus. Murah. Kalau yang lebih murah yang diralnya patah, ada kasusnya di bengkel saya. Banyak bekas-bekas punyanya orang yang patah saya simpan. Terus lemnya ngelongkop. Nah. Jadi kalau masalah pakem, ini pakem langsung gigit. Jenis kampasnya langsung gigit. Diralnya bagus. Kelihatan kok. Barang yang bagus itu kelihatan kalau di Tokaido ini bisa dilihat. Oh, ini kendala kamera ya. Kamera dan pencahayaannya, kualitas kamera. Pokoknya bagus ini. Sudah murah bagus, ini yang paling sulit didapat. Kalau murah bagus. Mahal bagus banyak. Murah jelek banyak. Oke, langsung. Nah, talk chair ya. Gasnya cepat naik cepat turun. Sekarang gas kecilnya anti serak, anti brebet, anti gas nyantol, anti gas sendat-sendat. Mulus ini, berisi, bertenaga. Kalau nggak percaya nanti coba lari, ditarikkan, dibuat lari. Saya matikan dulu. Jadi yang ngeracik karburator Satria FU ini sulit. Banyak yang nyoba nggak ketemu kan. Enak langsamnya tapi atasnya kurang. Atau dan lain sebagainya, banyak variabel. Kalau saya sudah dapat irit, kencang lagi bertenaga sampai RPM atas, mentok. Ini terbukti irit kemarin waktu jalan ke Pasuruan, ke pabrik Cili Jedang. Itu jaraknya dari Surabaya ke sana 70 kilo. Itu isi penuh, metode full to full, jadi sampai ambier dipakai PP. Nah, terus diisi lagi sampai ambier 26.500 sudah ambier. Dapat dibagi 1 liter 40 km per liter. Jadi ini 40 km per liter. Kondisi ya buat ngebut juga. Apalagi kalau kalem, saya yakin bisa 43 km per liter. Ini ukuran standarnya ya. 40 sampai 43. Kondisi mesin standar, roller 14. Persefiti gak aneh-aneh, semua standar, cuma rollernya 14 gram. Jadi ini sudah terbukti maksimal, sama dengan originalnya Spin Skydrive. Spin dengan karburator Spin sama 40-43, Skydrive pakai karburator Skydrive sama 40-43 km per liter. Nah ini Skywave pakai karburator Satria FU, berhasil 40-43 km per liter. Jadi aman, karburator saya persis dengan original Jepang. Takarannya baik, iritnya, performanya lebih galak ini daripada pakai karburator Spin. Nah, coba aja, kalau nggak percaya bisa beli nanti. Oke, puji Tuhan, banyak yang beli setiap harinya karburator saya. Persediaan mulai sangat terbatas ya. Jadi importirnya ada kendala ini dari Cinanya. Jadi barangnya dari China ini sangat sulit. Jadi stop. Jadi menghabiskan stok, setelah itu nggak tahu ada lagi dalam waktu yang lama. Jadi di buruan guys, langsung dibeli ya. Oke, enggak usah pikir panjang, saya yang mikir panjang saja. Anda tinggal dapat air, tinggal cicip air madunya saja yang manis. Oke, sekian, nanti dilihat di YouTube saya nomor 577 titik karburator Skywave basic karburator Satria FU edisi perdana Agan Prio. Nanti ditonton ya Mas Sony. Di sana ada cara penggunaan ini, adapter. Dalam setiap paketnya saya berikan adapter kabel gas. Entah bekasnya karbu PE atau King, bisa terima karburator Satria FU saya dengan
enak dengan mudah tanpa merusak. Baik yang kabelnya masih original Skywave juga paling enak pakai adapter saya, tidak merusak kabel gas, motong acara motong-motong dan lain sebagainya yang melukai tidak ada. Oke, ditonton ya guys, ditonton ya Mas Sony. Terima kasih.